Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam satu laras dari saya Hunter Cilok 86. Kikuk kikuk. Oke, sobat Hunter semua. Semoga hari ini sobat semua selalu sehat dan selalu diberi rezeki yang berkah dan halal. Amin. Oke, hari ini saya mau servis unit sub AC. Ini sub AC dan teleskopnya sub dengan ukuran 4x32. Oke, ini saya dekatkan tuh. Ini unitnya kerusakannya ngempos atau kempos. Dia dipompa tidak masuk ke dalam tabung angin, tidak mengisi. Oke. Ini unit senapannya punya Bapak Hendri yang berada di sebelah kampung saya. Ini tadi malam diantarkan unit senapannya, ini ngembos, tidak mau dipompa angin, tidak mau masuk. Oke, bagi kawan dan sobat semua, jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel saya Hunter Cilok 86. Kikuk kikuk. Oke. Bagi kawan yang sudah like, komen dan subscribe, saya banyak-banyak terima kasih, karena kalau tidak ada sobat semua yang mendukung channel saya tidak bisa berkembang. Oke, terima kasih. Langsung saja kita servis unitnya Bapak Hendri. Ini sub ACE. Karena ini ngembus tidak masuk ke tabung. Oke, saya dekatkan. Ini coba saya pompa. Dia tidak berbunyi. Nah, itu tidak masuk. Oke. Langsung saja saya bongkar unitnya. Oke. Saksikan terus video saya. Jangan di skip biar tidak salah paham. Oke. Jus gendos pokok bledos. Oke, sobat semua. Sebelum saya mulai membongkar, saya mau minum kopi dulu. Oke, biar gak semangat. Oke, dan ini seal o-ring. Saya sudah siapkan seal o-ringnya. Barangkali seal o-ringnya ganti. Ini sudah saya siapkan dan sudah saya siapkan alat-alat semua. Oke. Dan ini tempat alat saya, dan juga ada bor juga. Barangkali butuh bor. Oke, sudah saya siapkan. Ini tempat alat 3 sub. Oke. Tiga sub. Gini, oke. Itu tempat alat saya. Ini bikinan sendiri. Oke. Langsung kita gas. Kita bongkar dulu. Jus. Kita buka dulu, saya buka dulu teleskopnya. Ini teleskopnya agak kecil ukurannya karena ukurannya 4x32. Tapi lumayan jernih. Pas, kita taruh dulu. Tahap kedua kita copot popornya. Oke, kita taruh pas juga. Coba dia aja. Oke, saya akan keluarkan dari depan. Saya keluarkan dari sini karena di sini banyak lubang.
lobangnya sangat rapat sekali. Ini bisa menyobekkan itu sealnya. Saya coba bongkar ini dari depan dulu untuk membuka tabungnya. Oke, ini untuk mendorong tabungnya ke depan. Oke, itu keluar. Bacanya turun terus. Sudah copot. Kita taruh sini dulu. Oke, ini tabungnya. Ini masih bawaannya. Apa sih? OD22. Oke, ini tabungnya OD22. Alur larasnya 12 dan panjangnya 60. Oke, ini tabungnya saya mau coba bongkar dulu. Ini O-ringnya sudah rusak. Ini untuk O-ringnya. Sudah peok-peok. Sudah rusak, nanti kita ganti. Dan lalu saya buka dulu tabungnya. Ini sangat rapat sekali. Oh, di dalam tabung sudah di... Coba saya buka. Oke, kita langsung lanjut pasang. Ini sudah saya pasang tadi. Oke. Oke, juga ini sudah saya pasang. Tadi saya juga membenahi triggernya. Triggernya ini. Oke, kita potong dulu karena terlalu panjang. Oke, ini sudah pasang. Ini saya pompa 6 kali. Oke, coba kita dengarkan suaranya. Oke, jos gendos, pokok bledos. Lalu kita pasang popor. Saya pasang popor dulu. Oke, lalu kita pompa lagi untuk menyimpan. Ini yang trigger-nya agak rewel. Triggernya karena pir keongnya ini di dalamnya tadi sudah saya ganti lagi. Oke,
Oke, cukup sekian, servisnya sudah selesai. Oke, kita pasang teleskop dulu. Sebelumnya bersihkan dulu. Biar kuning. Oke, ini untuk teleskopnya, ya, rekabelnya begitu, ya, itu, nah, itu, oke sudah jernih, jos gendos, kita pasang, saya pasang dulu. Oke, teleskopnya sudah dipasang. Ini, oke kawan, cukup sekian. Servis sudah normal kembali. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel saya Mr.86. Kiku. Oke, video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos gendos, pokok meledos.